luar biasa. Nah, jadi siapa yang tadi pagi terus bangun itu langsung berdoa, apa tangan? Saya. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita nyanyiin satu lagu ya. Siapa tahu lagunya selamat pagi Tuhan. Saya tak. Pasti kalian tahu nih, ayo nyanyi bareng-bareng ya sama kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Gimana hati-hati kalau berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melihat firman Tuhan sebentar lagi. Maafkan kami Tuhan, apabila kami terdapat kesalahan dalam satu minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kira-kira ada yang tahu enggak ya yang lagunya ada tangan sama kakinya itu loh, Kak. Itu apa ya? Apa ya, Kak? Nah, kita mau pakai kedua tangan kita dan kedua kaki kita untuk memuji Tuhan. Nah, lagunya judulnya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi. Come.
bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai Kak Andri. Halo Kak Andri. Apa kabarnya? Baik Kak Andri. Kak Andri lagi apa ini? Ini loh, sedang mengisi bejana-bejana ini dengan air. Oh, Kak Andri, ngomong-ngomong soal air, Kak Andri tahu enggak manfaat dari air itu apa aja? Tahu Kak Andri, manfaat dari air biasanya untuk mandi. Iya, untuk mandi, apalagi? Atau bisa juga untuk minum, ya kan? Untuk minum? Iya, kalau airnya sudah matang, sudah direbus, bisa kita minum. Ah, iya. Untuk apa lagi? Adik-adik yang di rumah mungkin tahu kegunaan air untuk apa lagi? Ayo, Pak. Ya, untuk mencuci bisa. Mencuci baju, mencuci piring yang kotor, gelas, dan macam-macam. Juga bisa mencuci motor atau mobil. Banyak ya kegunaan air untuk kehidupan kita. Banyak sekali. Ya. Tapi Kak Andri, ada satu lagi nih kegunaan air. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Apa coba? Apa ya? Air itu bisa digunakan sebagai simbol baptisan. Oh, iya, benar juga ya. Dulu waktu Kak Andri dibaptis juga pakai air ya, dibaptis ya. Iya. Coba adik-adik tanya ke papa atau ke mama, kalian sudah dibaptis belum? Coba tanyakan, ya. Kali ini kita juga mau dengar firman Tuhan tentang seseorang yang dibaptis juga, Kak Ani. Oh, iya. Ya, kan? Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, adik-adik, kalau pada masa sekarang ini, yang bertugas untuk membaptis adalah para pendeta. Tapi pada zaman dulu belum ada sebutan pendeta. Jadi siapa ya yang bertugas membaptis? Orang ini bernama Bapak Yohanes. Kalian ingat, dia ini anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Yohanes tumbuh menjadi orang yang saleh, yang baik, dan takut akan Tuhan. Dia juga rajin membaca firman Tuhan, sehingga ia bisa memberitakannya kepada orang banyak. Bapak Yohanes sering pergi berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memberitakan firman Tuhan. Ia sering berkata demikian kepada orang-orang. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak Yohanes mengajak orang banyak untuk bertobat, artinya meninggalkan perbuatan yang jahat dan berubah menjadi orang yang baik. Jika seseorang bersedia bertobat, maka ia akan membaptis orang itu dengan air. Pada saat itu, baptisan menjadi tanda bahwa seseorang sudah bertobat dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, orang banyak menyebut dia sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis karena ia sering membaptis orang-orang. Nah, pada suatu hari, datanglah seseorang yang juga mau minta dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Kalian tahu siapa orang ini? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Lulu, Tuhan Yesus salah apa ya? Kok minta dibaptis segala? Yohanes Pembaptis pun juga bingung. Dia tahu kalau Tuhan Yesus itu Mesias, Anak Allah.
Tuhan Yesus tidak mungkin melakukan perbuatan yang berdosa. Maka Yohanes Pembaptis pun menolak untuk membaptis Tuhan Yesus. Ia berkata, "Jangan Tuhan, masakan aku yang membaptis engkau? Aku tidak layak Tuhan, seharusnya engkau yang membaptis aku." Tapi apa jawab Tuhan Yesus? "Bapa di surgalah yang memerintahkan pembaptisan ini, maka hendaklah engkau melakukannya." Mendengar jawaban itu, maka Yohanes Pembaptis pun mau membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan lihat adik-adik, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis? Langit pun terbuka dan Roh Allah berbentuk seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Wah, sungguh luar biasa ya peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa Yohanes Pembaptis taat melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membaptis Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, dia taat untuk menjalani perintah Tuhan untuk menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik, dari sini kita bisa belajar untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Nah sekarang adik-adik coba perhatikan di sini. Ini kakak punya lilin yang cantik-cantik, berwarna-warni. Ini tapi ada satu yang belum menyala ya. Ada beberapa ini yang belum menyala. Wah, Kak Andri. Halo Kak Andri. Lilinnya bagus. Iya, sudah nyala semua. Nah, ini tapi ada 1, 2, 3 yang belum menyala. Oh, Andri. Tadi kok tarik-tarik orang enggak ada ya? Aku bawa, Kak Andri. Iya. Coba minta tolong Kak Andri untuk nyalakan. Iya, ya. Coba adik-adik perhatikan ya, apa yang akan terjadi dengan lilin yang akan dinyalakan ini. Nyalain semuanya ya. Iya. Kalau anak-anak belum boleh nyalain lilin ya. Iya. Belum boleh. Harus minta bantuan mama, papa di rumah ya. Nah, coba adik-adik melihat lilin ini. Lilin ini tetap mau menyala meskipun nanti tubuhnya menjadi pendek. Ya, nanti menjadi berkurang karena kena apinya ini. Dia lama-lama akan habis, dia lama-lama akan hilang. Tetapi lilin ini tetap mau menyala, tetap melaksanakan tugasnya ke Andri. Oh, iya, berarti seperti tadi ya, Yohanes Pembaptis tetap taat akan firman Tuhan ya. Iya, benar sekali Kak Andri. Kita berarti harus contoh nih, kita harus jadi seperti lilin-lilin ini ya, tetap sekali mau taat kepada firman Tuhan ya Kak Andri. Iya. Tetap mau taat sama Tuhan terlebih lagi ya. Iya, kita pertama taat kepada Tuhan. Kita harus tetap rajin baca Alkitab meskipun di rumah ya. Tetap, kita harus tetap mengkuduskan hari Sabat. Betul sekali. Ya, tetap harus ikut ibadah online ya. Iya, walaupun kita tidak ke gereja, tapi kita tetap harus ibadah. Seperti sekarang ini ya, adik. Kalau ketaatan kita di rumah, berarti kita harus taat sama papa dan mama dong. Iya, benar sekali. Ya. Bantu-bantu papa mama juga ya. Iya. Oh, aku tahu. Misalnya apa, Kak Andri? Biasanya tuh kalau habis bangun tidur itu langsung ke kamar mandi. Iya, apalagi kalau kesiangan. Oh, iya, bisa seperti kamar mandi. Iya, langsung raup-raup, terus buka laptop, zoom. Iya. Enggak sempat mandi ya. Sempat mandi. Iya. Nah, karena kita di rumah aja harusnya kita harus bantu-bantu. Iya, benar sekali. Ibu ya. Kita harus merapikan tempat tidur kita sendiri. Bangun tidur, merapikan tempat tidur. Betul. Supaya pasti nanti orang tua kita akan senang kalau melihat kita bisa membantu orang tua. Betul. Juga merapikan itu apa? Sandal atau sepatu yang biasa kita kalau habis keluar rumah itu loh. Biasanya kan berserakan di depan pintu.
Iya. Harus dirapikan ya. Meskipun hal sepele, tapi itu salah satu bentuk ketaatan kita. Iya. Jadi kita harus belajar untuk juga taat di dalam rumah. Ya. Ketika kita bersama papa mama di rumah, kita membantu mereka mengerjakan tugas-tugas yang mungkin kecil-kecil saja, nggak perlu yang berat-berat ya. Betul. Satu lagi, berarti kita juga harus taat kepada bapak ibu guru. Iya, betul sekali, Andri. Harus jangan sampai lupa ya mengerjakan tugas-tugasnya. Ya kan, kalau tugas online. Iya. Kalau sekarang ini tugas online ya, kita nggak ke sekolah, tapi kita tetap belajar di rumah. Kadang lupa Kak Andi, soalnya keasikan main. Nah itu tidak boleh ya, seperti itu ya. Iya, tetap tugas-tugas harus tetap dikerjakan. Iya, berarti taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua dan bapak ibu guru juga, ya bisa kita lakukan ya. Iya. Itu adik-adik. Oh iya. Adik-adik, ya sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita harus berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru-guru kami di sekolah. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, ayat super hari ini kita ambil dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 30. Kita ulang lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat 30. Yang berbunyi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita ulangi sama-sama ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, adik-adik tahu nggak ia di sini siapa? Ya, benar. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi, ayat super hari ini mengajarkan adik-adik untuk menjadi Tuhan Yesus makin besar di hati adik-adik. Nah, jangan lupa dihafalkan ya bersama mama, papa, dan semua anggota keluarga. Dadah. Gimana adik-adik tadi firman Tuhannya indah banget ya. Nah kita mau belajar dari Bapak Yohanes Pembaptis yang tetap mau melakukan firman Tuhan. Nah sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu apa ya Kak Lera? Kalian tahu gak judulnya? Nah, kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Kita berjanji mau taat melakukan firman Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi
Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami mulai hari ini dan selama-lamanya di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.